103,3 Kawan Bingkai Islami Karimata, saat ini saya sedang berada di salah satu langgar tertua yang ada di Pulau Madura. Dan langgar ini dibangun oleh Raden Kabul pada tahun 1500 Masehi. Konon di dalam langgar ini terdapat dua tombak yang sampai saat ini masih terawat dengan baik. Untuk sejarah lengkapnya, mari ikuti ulasan kita. Langgar Kabul, berada di Jalan Panglima, dekat Jembatan Sarpao Sampang. Masyarakat sekitar mempercayai langgar itu merupakan langgar Tantoh atau Tiban. Langgar itu memiliki 4 tiang utama yang kesemuanya miring ke arah utara. Meskipun demikian, tidak membuatnya roboh dan malah bertahan hingga saat ini. Bahkan di tiang depan, bagian selatan, terdapat 2 buah tombak pusaka, Anwar, penjaga langgar Raden Kabul menceritakan. Langgar itu merupakan peninggalan dari Raden Kabul alias Puju Aji Gunung, salah satu ulama besar di Madura. Beliau merupakan guru dari banyak ulama sekaligus wali besar di Madura. Di antara santrinya yang terkenal ialah Kiai Abdurrahman atau Kiai Agung Raba Pamekasan, Kiai Abdul Alam Prachen Sampang, dan Kiai Abdul Jabar alias Puju Napo Ompen Sampang. Raden Kabul dari keturunan Raton Polakan yang jalur ke Kidemung Pelakaran harus bayar. Jadi turun ke Raden Kabul. Raden Kabul setelah berguru ke Sunan Ampel terus mendirikan bertapa di belakang ini, Dusun Penyepen. Makanya dinamakan Dusun Penyepen karena tempat nyepinya Raden Kabul. Dulu ada pohon beringin yang sangat besar sekali, itu tempat nyepinya di pohon beringin itu. Terus mendirikan langgar ini sekitar tahun 1500 Masehi. Dengan yang saya tahu ceritanya punya santri yang sekarang punya karomah, salah satunya Puju Napo. Ya. Terus Puju Abdul Alam yang di Prachen Langgar Tanah. Lalu yang ketiga Puju Rabe yang di Pamekasan. Jumlah santrinya banyak, yang sering disebut-sebut, yang banyak tahu orang-orang yang punya karoma, santri yang punya karoma itu ya tiga ini. Secara turun-menurun, diceritakan bahwa dahulu kala Raden Kabul diperintah gurunya, yakni Sunan Ampel untuk berdakwah di Madura. Sunan Ampel kemudian melemparkan sebuah lidi, di mana lidi itu menancap, maka disitulah Raden Kabul bermeditasi. Tanah itulah yang diyakini sebagai tempat lidi Sunan Ampel menancap, sehingga Raden Kabul pun mulai menyepi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum memulai dakwahnya. Oleh karena itu, kampung tempat tanah itu berada dinamai Kampung Panyepen atau Tempat Menyepi. Hingga sekarang, bangunan Langgar Kabul ini masih asli dan hanya beberapa bagian saja yang direnovasi, tapi bagian-bagian intinya tidak banyak mengalami perubahan. Yang kami renovasi itu cuma dinding-dindingnya, terus sama atapnya ini. Dulu kan atapnya itu dari, katanya orang Madura kan dari beli, gitu. Iya. Kalau bahan-bahan intinya seperti apa, sirapnya ini, ya, tiang-tiangnya ini, terus kayu-kayu besarnya ini masih tetap berubah, ya. Salah satu yang masih ada sementara ini tombaknya dua,
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berkomentar, klik suka, dan berlangganan. Thanks for watching. Don't forget to comment, like, and subscribe.